ini gerbang tol Ngurah Rai. Ada tol motor juga. Motornya di sebelah sana. Motor. Oh, sebelah sana motor. Mana so ini kan? Fade enggak video. Nah, ini kita masuk. Kita nyobain tolnya. Ngurah Rai, gerbang tol Ngurah Rai. Oke, guys. Macet lagi, Pak. Macet lagi. Iya. Aduh. Kapan diresmikan?
semua di sana. Di dalam. Rate-nya mahal. Hah? Rate-nya mahal-mahal seperti iya. Ya lumayan lah, Pak. Hitungannya bintang 5. Bintang 5. Nah, yang sering-sering dipakai. Event-event besok kan bulan depan ini iya, IMF. Iya. Itu kan semua hotel sana udah di booking semua. Blok ya? Iya, udah blok semua. Steril tuh. Oh, steril. Oktober kan? Iya, awal bulan. Awal bulan. Dia start dari katanya dari tanggal 3 sampai tanggal 16. Tapi tanggal 1 itu udah ada yang datang. Udah mulai dah, Pak. Nanti di sini ini kan mau dibenerin nih, Pak. Dibagusin pakai parkiran. Parkiran yang di pastikan enggak muat kalau di dalam, Pak. Iya. Pasti mereka dialihkan ke sini. Oh. Di lapangan sini. Terus nanti ke dalamnya? Iya, ada shuttle, ada. Oh, shuttle. Terus, di sini enggak ada kayak cable car gitu ya. Jadi, ada yang terkait. Enggak ada. Enggak ada ya. Di sini masih pakai shuttle. Shuttle. Shuttle ya. Tapi ya mobil ini, mobil yang mobil kayak bis tapi iya. Dibikin lubang-lubang itu, Pak, bolong-bolong gitu. Jadi bak terbuka tapi ada kursinya, ada kursinya. Tutupnya. Oh, jadi planningnya begitu ya. Mereka udah punya. Udah punya. Udah punya. Oh, udah punya. Iya. Makanya sering pengalaman Nusa Dua dipakai event itu, keseringan event mereka seperti itu, Pak. Oh. Mereka mau steril di dalam. Tapi untuk karyawan di dalam kan enggak boleh masuk juga. Makanya disediakan fasilitas seperti itu, satu parkir di luar, nanti satu nganter ke dalam. Gitu. Iya. Itu pun setiap orang yang kerja di dalam pakai ID card. Udah dibikinin. Berarti itu komplek apa namanya? Nusa Dua ya, apa? Iya, komplek BTDC. BTDC. Kalau di Bintan namanya BRC. Lagoy. Itu enggak seperti yang tadi kalau di Nusa Dua. Aerial. Kalau dulu seperti itu. Jadi bahkan orang orang tempatan lokal sana ya harus masuk pemeriksaan agak sedikit ekstra, ditanyain. Sama di sini juga gitu. Dulu begitu, sekarang enggak. Hotel itu udah di-score, udah di-check. Terus nanti masuk